kita akan memulai untuk ibadah hari ini. Tapi sebelumnya dengarkan peraturan ibadah kita dulu ya. Peraturan pertama, sebelum memulai ibadah, teman-teman harus sudah mandi dan berpakaian yang rapi. Peraturan kedua, selama ibadah dia boleh makan, ngobrol, dan bermain. Peraturan ketiga, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah ya teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Yuk kita bangkit berdiri, kita semangat, siap-siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik, kakak mau undang kita semua untuk sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, semua karena anugerah-Mu kami ada di sini Tuhan.
adik-adik, yuk kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, berkati kami supaya kami boleh duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ada seorang anak bernama Rehan. Suatu hari di sekolahnya Rehan, seluruh murid-murid mendapatkan tugas dari sekolah, yaitu sebuah proyek untuk membuat superfood. Superfood adalah makanan yang tinggi nutrisi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang proyek kalian berikutnya ya. Proyek kalian yang berikutnya yaitu proyek perorangan. Jadi tidak dikerjakan dengan kelompok. Nah untuk proyek kali ini kalian harus membuat superfood dengan bahan dasar makanan yang bisa menyehatkan dan disukai oleh banyak orang. Nah untuk waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 1 bulan dan yang memenangkan atau mendapatkan nilai terbaik akan mendapatkan piagam. Nah, jadi anak-anak harus dengan semangat dan serius ya mengerjakannya. Oke, Bu. Saat di perpustakaan, Rehan mengambil banyak sekali buku-buku untuk mendapatkan informasi dan ide-ide untuk membuat superfoodnya. Sampai akhirnya Rehan tidak dapat idenya. Dan Rehan memutuskan untuk berhenti sejenak dan renungan serta berdoa kepada Tuhan. Aduh, aku pusing nih. Aku gak tahu mau ide apa. Yaudah deh, aku baca renungan dulu. Tiba-tiba Rehan menemukan ayat Amsal 24 ayat 13 yang berbunyi, "Anakku, makanlah madu, sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu." Setelah mendapatkan hikmat tersebut, Rehan mengerjakan proyeknya dengan penuh sukacita. Dan saat dikumpulkan, ternyata proyek Rehan mendapatkan nilai yang terbaik. Serta Rehan juga mendapatkan penghargaan karena berhasil menemukan superfood madu yang terbaik. Shalom adik-adik, barusan adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Rehan yang mencari ide untuk proyeknya sehingga ia bisa mendapatkan nilai yang terbaik dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti ingin mendengarkan juga kan kisah seorang tokoh yang mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Raja Salomo dan dua ibu. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Salomo adalah anak Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan, yaitu hikmat membedakan baik dan jahat. Pada suatu hari, datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan satu bayi. Ibu A dan Ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari Ibu B telah mati karena Ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita Ibu B menukar bayinya ketika tidur, ketika bangun dan melihat itu bukan bayinya. Ibu B berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati." Ibu A berkata, "Bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang,
bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua. Raja Salomo berkata, lalu berikanlah setengah kepada ibu A dan setengah lagi kepada ibu B. Ibu A berkata, ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya, jangan sekali-sekali membunuh dia. Ibu B berkata, lebih baik biar bayinya mati saja, supaya jangan untukku ataupun untukmu. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Raja Salomo memberikan bayinya kepada ibu A. Raja Salomo mempunyai hikmat dari Tuhan. Nah, adik-adik barusan sudah menyaksikan video dari Raja Salomo. Raja Salomo adalah Raja Israel yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dikisahkan tadi, ada dua orang ibu yang datang ke Raja Salomo untuk meminta keadilan. Nah, Raja Salomo kemudian memanggil pengawalnya untuk membelah bayi tersebut. Ada seorang ibu yang menyetujui keputusan tersebut, dan ada seorang ibu lain yang tidak menyetujui nih adik-adik. Lalu dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Raja Salomo mampu membedakan siapa ibu kandung dari bayi ini. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama baca ayat firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 3 ayat 28. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Raja, maka takutlah mereka kepada Raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah adik-adik, luar biasa banget ya, kalau kita punya hikmat yang daripada Tuhan, kita mampu melakukan perkara-perkara yang luar biasa seperti Raja Salomo. Lalu bagaimanakah cara kita mendapatkan hikmat tersebut? Cara yang pertama adalah dengan meminta kepada Tuhan sumber hikmat tersebut adik-adik. Adik-adik dapat membaca kisah Raja Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan di 1 Raja-Raja 3 ayat 5-14. Lalu cara yang kedua adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Kita ulangi sekali lagi adik-adik di Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi dari mana datangnya hikmat, pengetahuan dan kepandaian? Dari firman Tuhan. Firman Tuhan dapat kita baca dan renungkan dari Alkitab. Karena Alkitab berisi firman Tuhan itu sendiri. Nah adik-adik, kalau adik-adik rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, adik-adik akan mendapatkan hikmat, pengetahuan, dan kepandaian. Plus satu lagi adik-adik, seperti ayat yang kita dapat dari Mazmur 1 ayat 23. Yuk kita sama-sama baca ya adik-adik. Mazmur 1 ayat 23. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, seperti firman yang barusan adik-adik baca, kalau misalkan adik-adik rajin membaca firman Tuhan, mengingat-ingat dan mengulanginya, maka adik-adik akan tumbuh besar menjadi pohon yang selalu berbuah dan apapun yang adik-adik perbuat akan berhasil. Tetapi ketika Tuhan memberikan kita hikmat, bukan untuk pamer-pamer, apalagi menyombongkan diri adik-adik. Tetapi untuk tujuan mulia dan baik adik-adik. Nah, hal ini akan kita bahas minggu depan. Nah, adik-adik tetap setia ya untuk datang ke ibadah online maupun onsite. Mari adik-adik kita akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Yuk kita ambil sikap doa yang terbaik. Kameli akan pimpin kita di dalam doa.
Bapa di dalam surga yang baik, terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami Bapa supaya kami boleh menanamkan firman tersebut dalam hati setiap kami, dan biar firman tersebut boleh tumbuh berbuah manis bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga mohon hikmat yang daripada Tuhan, biar apapun yang kami kerjakan boleh Engkau buat berhasil. Ajar kami jadi anak-anak yang luar biasa Bapa, ajar kami untuk jadi anak-anak Bapa yang mampu mempraktikkan firman Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengakhiri firman ini dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Sekarang saya akan membacakan kuisnya. Dimulai dari kelompok pertama yaitu toddler sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Pertanyaan yang pertama, judul firman Tuhan hari ini adalah A. tentang hikmat atau B. tentang kesetiaan? Jawaban yang benar adalah A. tentang hikmat. Pertanyaan yang kedua, Raja Israel yang diberi hikmat oleh Tuhan adalah A. Salomo atau B. Daud? Jawaban yang benar adalah A. Salomo. Pertanyaan yang ketiga, berapa ibu yang datang ke hadapan Raja Salomo? A3 atau B2? Jawaban yang benar adalah B2. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok sekolah minggu kelas besar dari kelas 2 SD sampai dengan kelas 6 SD. Pertanyaan yang pertama, sumber hikmat ialah A. guru, B. orang tua, atau C. Tuhan? Jawaban yang benar adalah C. Tuhan. Pertanyaan kedua, di cerita manakah yang membuktikan Salomo memiliki hikmat pada saat memberi keputusan? A. cerita saat menangkap pencuri harta karun di kerajaannya? B. cerita saat ada dua ibu yang memperebutkan seorang bayi? Atau C. cerita saat ada dua ibu yang memperebutkan seorang suami? Jawaban yang benar adalah B. cerita saat ada dua ibu yang memperebutkan seorang bayi. Pertanyaan yang ketiga, apa keputusan Salomo ketika kedua ibu bayi sama-sama mengakui bahwa anak yang masih hidup adalah anak mereka? A. memenggal anak yang hidup menjadi dua? B. bayi itu diangkat jadi anak Raja Salomo? Atau C. memberikan bayi yang hidup ke ibu yang menangis paling keras? Jawaban yang benar adalah A. memenggal anak yang hidup menjadi dua. Pertanyaan nomor 4, dari mana Raja Salomo tahu ibu asli dari anak tersebut? A. ibu asli menangis terus menerus? B. ibu asli ingin anak itu tetap hidup walau tidak memiliki? Atau C. ibu asli ingin anak dibagi dua agar adil? Jawaban yang benar adalah B. ibu asli ingin anak itu tetap hidup walau tidak memiliki. Pertanyaan nomor 5, berikut ini yang bukan cara kita mendapatkan hikmat adalah A. meminta kepada Tuhan, B. belajar dan minta kepada guru, atau C. membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Jawaban yang benar adalah B. belajar dan minta kepada guru. Gimana teman-teman, bisa menjawab semua kuisnya dengan benar kan? Sekian kuis hari ini. Bye, God bless you. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom adik-adik. Ibadah hari ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama berdoa. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kalau kami sudah memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sungguh Tuhan, setiap firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami minta Tuhan, damai-Mu terus memenuhi bangsa Indonesia. Berilah keamanan dan perlindungan untuk bangsa Indonesia.
Jauhkan Tuhan bangsa kami dari segala tindakan teroris, dari mara bahaya, dari malapetaka, dan dari bencana alam Tuhan. Dan biar sungguh Tuhan, bangsa kami boleh tetap aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk program vaksinasi yang saat ini sedang berlangsung. Biarlah Tuhan semuanya boleh berjalan dengan tertib dan lancar. Dan lewat program vaksinasi ini Tuhan, bangsa Indonesia boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi. Kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa yang terakhir dan terbesar di bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa untuk memimpin bangsa kami Indonesia, Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, agar Tuhan memberkati dan melindungi mereka serta diberikan rasa takut akan Tuhan dan hikmat dalam memimpin bangsa kami. Kami juga ingin berdoa untuk Bapak Niko Notoraharjo dan Pak Yanto Simkoputra dan keluarga, agar Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan pelayanannya, dan agar Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tim medis yang saat ini sedang merawat pasien COVID-19. Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus, supaya mereka tidak terkena COVID-19. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit. Oleh belur-belur darah Yesus, mereka sudah disembuhkan. Dan juga para pasien COVID-19, Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.